untuk kawan-kawan yang keren hati. Sebagai seorang yang percaya akan manfaat dari marijuana bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau mau kopi, silakan ke sebelah kanan. Tapi gelasnya mendatang. Ku selalu, oh ya Tuhan, jagalah aku selalu dari tangan-tangan jahat, dari mata-mata usil, dan undang-undang keparat. Karena aku bukan kriminal, ku rasa aku bukan kriminal. Makasih juga yang udah datang dari pihak Kodim, Babinsa, dari. Jadi malam ini kita hanya ingin mengenang sedikit sejarah tentang G30 SPKI. Ridwan mana? Ji. Lah, di mana kayaknya? Thank you.
Buat saudara Ridwan yang udah ngasih satu pertunjukan yang absurd, oke. Didikan acut ini. Pasti didikan acut itu. Jadi setelah tadi ada pertunjukan dari saudara Ridwan, sekarang kita bakal ada sedikit hiburan dari Abah. Satu. Halo anak-anak. Saya Abah Ocin dari Rumah Balada Indonesia Banten ya. Akan mencoba membawakan beberapa buah lagu ya buat kalian. Kalian pengen lagu apa coba? Anak-anak. Lagu anak-anak dulu ya Abah nyanyikan. Kamu siapa namanya? Siapa? Abya. Abya. Abda. Abda. Sebuah lagu buat Abda ya. Jagung di kebun kita penuh
namanya goyang. Ha ha. Talong. Hey, goyang kanan. Sambil tepuk tangan. Burung kakak tua madu kuat raya hane. Racun kau diminum mampu. Wayang Jack Jack no, aku tak tahu kan tahu mana yang kan wayang Jack Jack no. Oke itu ya lagu buat Abda ya. Oke lagu. Lagu berikutnya akan Abah bawakan sebuah lagu ciptaan Abah ya, judulnya Perjamuan ya. Kami tiba pada sebuah kami lakukan di antara rumput terlalang yang tumbuh lebih tinggi. Saat itu yang kami tahu hanyalah mengumpulkan buah esen dan memancing ikan di sungai. Saat itu yang kami tahu,
tangannya. Semangat ya adek-adek ya. Lagi atau udah? Suara angin bagai suara musik campur dengan lega. Mana tepuk tangannya dong? Negara di sana berbentuk republik. Apakah di sana ada demokrasi? Apakah di sana ada demokrasi? Apakah di sana ada sepak bola
Serupa Mas Kumambang, pupuk mengatakan ucapan hidup, kecapi dalam sunyi menyendiri, pupuk dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Manusia memiliki akal dan budi, didampingi kodrat hewani mencapai jalan ilahi. Inilah Mas Kumambang yang layak menyelinap di sanubari, menembus dunia fana dan abadi. Terluka, melukai, dilukai dan luka-luka, menganga akibat ulah manusia, manusia yang menjalankan cerita Tuhan yang menentukan akhirnya. Terengah-engah dalam tabung dan selang, aku seorang petani Bojong Sari menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesadaran padutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974 tanah air yang kucintai berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasar Pancasila, Undang-Undang 45 merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Bantayan 6 jenderal 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan sejarah dunia, hanya sejarah Indonesia. Kabut fajar menyusut dengan perlahan. Bunga bintaro berguguran di halaman perpustakaan. Di kolam dekat rumput keladi, aku duduk di atas batu melelehkan air mata. Zaman macam apa, peradaban macam apa yang akan aku wariskan kepada kalian? Jiwaku menyanyi tentang Mas Kumambang. Kami adalah angkatan ponga, besar pasak daripada tiang. Kami tidak mampu membuat rencana menghadapi masa depan. Spekulasi keinginan dan angan-angan. Cucu-cucuku, negara terlanda gelombang zaman edan, cita-cita kebajikan terhempas waktu, lesu di pangku batu, tetapi aku keras bertahan, mendekap akal sehat dan suara jiwa, biar pun tercampak selokan zaman. Aku ingat, dia berkata, rebah pada tanah, dan aku pun berasal dari tanah, tanah Indonesia yang kucintai. Kita bukan anak jadah, karena kita punya mimpi, bumi kecintaan, bumi yang menyusui kita dengan mata air. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah, bumi kita adalah kehormatan, bumi kita adalah jua dari jiwa. Ia adalah bumi nenek moyang, ia adalah bumi waris yang sekarang, ia adalah bumi waris yang akan datang. Dia berkata,
melihat lah. Hari telah fajar. Wahai nanti yang indah, kita akan berpengalaman buat selama-lamanya. Nanti sekali waktu, seorang cucuku akan menancapkan baja di bumi tempat berkubur. Kemudian akan kita lakukan dan tumbuh dengan suruh. Maka ia berkata, alangkah gemburnya tanah Indonesia. Lihat dulu ini apa pas film mainnya aja. Kita di aplas yang meriah untuk pemuda. Lihat dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada MPI KNPI Kabupaten Pandeglang, Bang Yanto SHMH. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nastangir wa ala umuri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, Bapak Dr. Randes Dadan Saladin MM. Yang terhormat Ketua KNPI Kabupaten Pandeglang, Bang Haji Pujianto SE. Yang terhormat Bapak Koramil dari Dandim 00001 Kabupaten Pandeglang. Yang kami hormati Ketua MPI DPD Kabupaten DPD KNPI Kabupaten Pandeglang, dan yang kami banggakan para pengurus DPD KNPI Kabupaten Pandeglang serta tamu undangan masyarakat yang hadir di sini, para tokoh masyarakat juga mungkin hadir di sini. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sepatah kata dari Ketua DPD KNPI Kabupaten Pandeglang kepada Bang Haji Pujianto SE. Kami persilakan. Acara disambut segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kadispora, ada Pak Dandim, Koramil. Tidak lupa kepada abang saya, senior saya, Pak Yanto, selaku Ketua MPI DPD KNPI Kabupaten Pandeglang dan sekaligus anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari fraksi Partai Nasdem Nasional Demokrat. Tepuk tangan dulu untuk senior kita yang satu. Dan kepada seluruh jajaran pengurus KNPI Kabupaten Pandeglang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada semuanya. Tidak lupa kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ada ibu-ibu, ada adik-adikku, luar biasa saya apresiasi.
yang setinggi-tingginya untuk seluruh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Karena tadi dari MC mengatakan bahwa sepatah kata, jadi saya konsisten, mau sepatah kata aja udah cukup kayaknya. Cuman sedikit lah, saya cuman selaku ketua di PDKNPI Kabupaten Pandeglang mengucapkan hatur terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sudah menyelenggarakan acara Nobar, nonton bareng film G30 SPKI. Jadi gerakan 30 September, ini sejarah panjang, sejarah kelam panjang, sejarah kelam, salah satu sejarah yang paling kelam di negara kita, Republik Indonesia. Saya berharap cuman satu hal yang ingin saya sampaikan adalah, dari apa yang kita tonton ini nanti, ambil baiknya, buang buruknya. Jadi jangan sampai perilaku-perilaku manusia yang biadab itu dilakukan atau dicontoh oleh kita, di mana banyak perilaku yang tidak memanusiakan manusia. Jadi dia tidak memanusiakan manusia, tetapi menghewankan manusia, memperlakukan seorang manusia seperti hewan. Dari 7 perwira tinggi yang meninggal, dibantai dan dimasukkan dalam lubang buaya. Salah satunya adalah Jenderal Ahmad Yani. Terus siapa lagi? Jenderal Ade Irma Suryani Prapto. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nanti itu ada di kuis tuh. Ada di kuis nanti itu. Mudah-mudahan nanti bisa pada hafal semua. Karena saya juga tidak begitu hafal juga. Karena memang ya malum lah, namanya juga ketua KNPI, ketua KNPI yang kurang pengalaman urusan kayak begini. Jadi tidak begitu hafal juga. Kepada yang itu apa tadi, saya mengapresiasi itu kepada seniman tadi. Ini luar biasa, saya merinding. Merinding dengan rekan kita yang membacakan puisi sekaligus memperagakan bagaimana isi daripada puisi tadi. Saya sangat merinding. Dan bagaimana, coba kita berimajinasi, seandainya perilaku itu, seandainya sejarah itu, seandainya tindakan-tindakan itu kita yang merasakan. Bagaimana orang tua kita, para leluhur kita, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para jenderal-jenderal kita yang merasakan kekejian, yang merasakan penganiayaan, kebiadaban daripada PKI. Kira-kira itu semua perilaku PKI atau bukan? Perilaku PKI atau bukan? PKI musuh kita apa bukan? PKI musuh kita apa bukan? Kalau kira-kira di lingkungan masyarakat kita ada masyarakat kita yang berperilaku seperti PKI, perlu kita musuhi atau tidak? Perlu kita bantai tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang benar itu kita rangkul. Yang benar itu kita rangkul, kita nasihati, kita berikan masukan yang baik dan positif. Bayangkan apa? Jangan. Jangan. Yang punya hak untuk mematikan dan menghidupkan manusia hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mah enggak punya hak. Hak kita itu cuma menikmati isi alam dunia ini. Apa yang kita bisa lihat, nikmati. Apa yang kita bisa pakai, nikmati. Itu gunanya kita. Haknya kita menikmati apa yang ada di isi di muka bumi ini. Jadi kalau yang namanya kematian, kalau membunuh orang, itu bukan haknya manusia. Jadi apa yang tadi nanti kita akan tonton, perilaku-perilaku manusia yang biadab tadi, jangan sampai kita contoh. Jangan sampai kita harus ulas asi, harus siling asah, siling as, siling as, asu. Nah itu konsepnya manusia itu, frame-nya manusia harus begitu. Jadi harus menjalinkan silaturahim, harus yang namanya ketika menegur orang jangan pakai kekerasan, harus yang namanya pelan-pelan, jangan yang namanya sering memukul, tapi harus sering merangkul itu. Jadi dari film ini kita nanti saksikan bareng-bareng, kita ambil faedahnya, ambil manfaatnya, ambil yang positifnya, jangan ambil dan kita contoh yang negatifnya. Betul ya? Oke, baik, terima kasih. Itu mungkin kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon dimaklum. Saya atas nama Ketua
KMPI Kabupaten Pandeglang mengucapkan hatur terima kasih kepada semuanya, kepada seluruh peserta, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang, khusus Pak Kadis, Pak Dandim, Pak siapa? Pak Koramil, saya mengucapkan hatur terima kasih. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lid. Pak Kadis, saya minta Pak Kadis coba bisa memotivasi masyarakat dan anak-anak muda KNPI. Kasih waktu Pak Kadis. Cek segitiga. Hari ini tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan atau sepatah kata dari Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang kepada Bapak Dr. Randes Dadan Saladin, MSI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua RPI DPD KNPI Pandeglang beserta jajarannya. Yang saya hormati juga Ketua KNPI DPD Kabupaten Pandeglang beserta jajaran. Dan juga yang saya hormati Pak Dandan atau yang mewakilinya. Kemudian juga yang saya hormati rekan-rekan serta adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara di malam hari ini dalam keadaan nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa juga salawat dan salam semoga selalu curah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya dan kepada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kegiatan nonton bareng G30 SPK ini mengulang kembali kajian dari suatu gerakan yang ingin mengajukan seni-seni kehidupan berbangsa dan bernegara juga enak deh. Pegang ngantuk. Maka dari itu kita harus memaknai bahwa persatuan dan kesatuan harus kita jaga dalam bingkai kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bagaimanapun juga kekuatan kita ada di diri kita sendiri, jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin memecah belakang, menghancur belurkan kita, dan juga jangan sampai termakan oleh isu-isu yang kurang baik sehingga kita bisa bercerai-berai. Kemudian juga kita juga harus kuat secara pribadi, kuat secara budaya, dan kuat secara negara. Karena bagaimana juga kekuatan ini bisa menangkal semua gerakan-gerakan yang akan menghancurkan negara kita.